Saluran Bina Generasi Karawang berjumpa kembali, semoga sehat selalu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sedang sibuk bekerja atau sedang santai bersama keluarga tercinta? Jika Anda masih beraktivitas, jaga kesehatan dan keselamatan kerja. Dan apabila Anda mempunyai waktu luang beristirahatlah, manfaatkan waktu untuk tidur. Diharapkan tidak begadang di malam hari. Perlu diketahui bahwa seorang driver trailer banyak menguras energi dan waktu untuk bekerja ketika mengendarai unit mobil trailer. Mari sahabat Bina kita bertanya-tanya kepada beberapa driver apakah yang dilakukan mereka setelah selesai bekerja. Mari kita simak liputan Bang Bina. Sebagai pengingat kembali, ketika unit mobil trailer parkir diwajibkan untuk memasang rem tangan dan ganjal ban sebagai cadangan, lantas kenakan APD, yakni alat pelindung diri, diantaranya sepatu safety. Kopinya keren, hilangkan rasa capek. Oh iya benar. Ini kan obatnya ngantuk. Mantap. Obatnya ngopi. Ngopi santai edanya, sambil ngobrolnya inilah. Anu saja nih kan main HP. Mana nangkapnya itu? Ini cuma main HP. Kan. Kedi cas, apa? Oh, dicasnya. Cas. Sekarang hidup main naon? Sok minum, cium, seruput. Sok kopi lah, sok ngaropi. Ngopi lah. Terusnya, wow, mantap. Mantap sekali. Kopi. Gude, asli Indonesia. Oh, Indonesia. Mantap. Penyemangat dalam kerjanya. Mantap. Menghilangkan rasa lelah dan ngantuk. Padahal ngantuk obatnya molor. Lain gue ngopinya. Dokter Anas kayang doang. Profesor Dokter Anas oke bisa nyanyi obat ngantuk. Bener. Tetap obat sama HS-nya. Jika diperhatikan obrolan para driver trailer ini, mereka dan menghibur, oh ternyata obat ngantuk itu tidur, bukan hanya minum kopi. Perlu Anda ketahui, para driver trailer ini berasal dari Purwakarta, Serang, Banten, Rangkas Bitung. Mereka berbagi pengalaman tentang pekerjaan dan saling berbagi kebahagiaan. Mereka mengenal satu sama lain di tempat perantauan. Alangkah indahnya kebersamaan para driver, walaupun mereka jauh dari keluarga tercinta. Ketika ditanya soal pulang ke kampung mereka, tidak tentu ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan dua kali, terkadang harus mencuci pakaian sendiri, dan makan terkadang sering terlewatkan waktunya. Begitu terharu dan bangga perjuangan seorang driver trailer demi menafkahi keluarga di kampung halaman mereka jauh dari anak istri. Semoga kerja keras para pejuang keluarga mendapatkan hasil yang maksimal dan kesehatan dan juga kebahagiaan. Ari balik mah balik ke mana? Di Teangan. Serang. Oh, Serang. Mari yuk, balik ke mana? Serang asli Keranggilan. Keranggilan. Wis. Jawa itu mampu. Sana sekarang sono elek kerja lan ya. Sok. Oke. Kerja ya. Kerja dulu nya. Sport ini. Enjoy. Kita lanjut lagi nanti ya. Lanjut lagi. Oke, terima kasih. Begitulah hasil obrolan para driver trailer. Jika ada kekurangan penyajian informasi, mohon maaf. Selamat beristirahat wahai para driver trailer. Demikianlah informasi yang kami sajikan, semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda. Intinya, ketika seorang driver ngantuk, maka istirahatkan di tempatkan yang telah disediakan, cari tempat yang aman, dan nih. Sampai jumpa kembali di saluran kesayangan Anda. Terima kasih banyak atas perhatiannya.